report. Okay. So tadi balik. Okay. So insyaAllah hari ini kita akan belajar hukum alif lam. Alif lam ni kita nak belajar adalah cara sebutan bunyi lam. Okay. Alif lam. Okay. Kita nak belajar cara sebutan bunyi lam. Lam tu lah. Okay. Apa yang kita nak belajar dengan bunyi lam tu lah. Okay. Bunyi lam tu. Okay. So sebelum huruf lam, ada huruf apa dekat situ? Ada huruf alif. Okay. Ada huruf alif. Okay. Ada apa dengan huruf alif ni? Dia ada huruf hamzah wasal. Okay. Maksudnya dia ada tanda wasal lah di situ. Dan selepasnya ada huruf lam. Selepas ni kita nak belajar bunyi alif lam, kita juga akan mengetahui cara sebutan bunyi hamzah wasal. Wasal ni nama dia. Kenapa wasal? Wasal lah bersambung wasilah. Okay. So tu yang kita akan belajar lah. Alright, so jadi kita akan terus. Okay, so alif lam ni mudah. Dia tak rumit. Dia hanya ada dua sahajalah yang kita perlu ingat. Alif lam. Okay, alif lam. Dia ada dua sahaja. Okay, iaitu alif lam qomariyah dan alif lam syam. Syam. Okay, ada dua sahaja. Qomariyah dan Syamsiah. Okay, tak ada ni lah. Ada dua ini sahaja. Okay. So, daripada dua ini, kita akan belajarlah cara sebutan dia. Okay. So, kita terus. Alright, yang pertama ni. Kalau kita baca kat situ. Ni buku tajwid tu. Saya ambil yang bawah dia. Apabila huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf berikut, inilah hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf ni, ia dinamakan sebagai alif lam qomariyah. Cara sebutan alif lam qomariyah ialah dengan menjelaskan sebutan lam. Okey, maksudnya alif lam tu, okey, alif lam tu bunyi lamnya jelas. Okey, boleh? Ada nak tanya ke sekat ni? Tak ada, eh? Okay, so kita terus. Okay, ini contoh dia. Okay, contoh dia. Okay, so contoh dia. Dekat sini ada huruf hamzah. Alright, ni huruf dia. Huruf tadi tu lah. Dan ni adalah contoh dia lah. Kita dah tengok hari tu. Okay, so tak apa. Cuma hari ni kita akan baca je lah. Boleh? So saya baca nanti ikut sama-sama. Okey, yang pertama al-amwali. Boleh? Al-amwali. Okey, cuba baca sama-sama. Satu, dua, mula. Al-amwali. Okey, yang kedua sebelah dia tu al-furqana. Nampak? Al-furqana. Sama-sama. Ha? Sama-sama. Satu, dua, mula. Al-Qurqana. Okey, yang kedua, dekat mana huruf dia? Alif lam. Tadi itulah selepas huruf lam tu. Al tu kan? Hamzah tu, eh. Okey, dekat mana huruf fa? Sinilah. Okey, hurufnya berada di situ. Dan bunyi lam tadi kita baca macam mana? Al. Jelaslah bunyi dia. Okey, lam itu bunyinya jelas. Okey. Yang kedua huruf ba. Okey, kita baca sama-sama. Al biladi. Boleh? Al biladi. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Al biladi. Okey. Yang kedua huruf qaf. Okey. Al-Qur'anu. Okay, sama-sama. Al-Qur'anu. Satu, dua, mula. Al-Qur'anu. Okay, ada yang tanya? Al-Qur'anu. Belum lagi, eh? Okay, tak apa. Kita baca je. Yang ketiga, huruf jim. Al-Jibala. Dapat? Al-Jibala. Sama-sama. Satu, dua, mula. Al-Jibala. Okay, yang kedua sebelah dia huruf. Huruf ni? Kaf.
kaf eh. Al-kalalati. Nampak? Al-kalalati. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Al-kalalati. Okey, yang keempat huruf ha. Okey. Al-huta. Boleh? Al-huta. Sama-sama. Satu, dua, mula. Al-huta. Okey, yang ketiga, yang sebelah ni huruf mim. Okey. Al-Madinati. Boleh? Al-Madinati. Sama-sama. Satu, dua, mula. Al-Madinati. Okay, ada nak tanya? Belum eh? Okay. Okay. Ini contoh dia. Hilang. Ya. Okay, saya tinggal terus. Okay. So alif lam, ini contoh dia lah. Okay, saya ambil kat buku tu. Alif lam qomariyah, ni ulang kaji je. Okay, so kalau kita baca kat sini, kul innamal ilmu indallah. Jumpa. Okay, yang ni nampak kan? Dekat mana kalimah alif lam qomariyah? Di mana kah alif lam qomariyah? Yang baris ni ke ain. Apa kalimah dia? Al ilmu. Al ilmu. So situ adalah letaknya alif lam qomariyah. So bila kita baca okey, saya baca kul innamal. Kul innamal ilmu. Okey, innamal ilmu. Terus masuk ke huruf lam. Yang alif ataupun hamzah wasal tidak dibaca dah. Jangan baca kul innama al ilmu. Tak jadi eh. Kita kena baca kul innamal ilmu. Innamal ilmu. Terus dia lompat. Dapat eh. Okey. Saya baca. Saya baca sekali dua. Okey, nanti boleh ikut. Kul innamal ilmu indallahi. Okay, sekali lagi saya baca. Kul innamal ilmu indallahi. Lagi saya baca. Kul innamal ilmu indallahi. Okay, kita cuba baca sama-sama. Satu, dua, mula. Kul innamal ilmu indallahi. Okay, yang kedua. Wa ma huwa alal ghaibi bidhaninin. Okay, sekali lagi saya baca. Wa ma huwa alal ghaibi bidhaninin. Okay, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Wa ma huwa alal ghaibi bidhaninin. Okay, ada nak tanya? Tak ada? So, dekat mana alif lam qomariyah? Al-ghaibi. Al-ghaibi. Okey. Ada nak tanya? Belum ya? Okey. Seterusnya. Okey. Yang bawah ni. Tabarakallazi nazzalal furqana. Sekali lagi saya baca. Tabarakallazi nazzalal furqana. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Tabarakallazi nazzalal furqana. Okey, dekat mana alif lam qomariyah? Nazzalal furqana. Okey, di sinilah nazzalal furqana. Okey, dapat? Boleh? Okey, yang ketiga, yang keempat yang terakhir. Okey. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. Okey, sekali lagi saya baca. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah. Okey, soalan dia dekat mana alif lam qomariyah? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Boleh. Ada nak tanya sangkat ni? Al-Quran. Nak baca tu panjang tapi tak apa, tak ada masalah. Tak ada? Tak ada.
Ya, Syarif, okay? Okay, okay. Right, kita terus. Ah, ini seterusnya Alif Lam Syam Syah. Aceh. Alif Lam Syam Syah. Nampak ke? Tak nampak dekat buku tu. Kat bawah dia. Saya lupa kat buku tu. Okay, tak apa. Apabila huruf Alif Lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf berikut lah. Ia dinamakan Alif Lam Syam Syah. Cara bacaan Alif Lam Syam Syah ialah dengan masukkan bunyi lam ke dalam salah satu huruf tersebut. Okay, so faham ke? Faham ke? Okay, tak apa. Saya bagi contoh. Alright, tadi kita dah tengok Alif Lam. Alif Lam tadi ada berapa? Dua kan? Qomariyah. Okay, Syam dengan Syam Syah. Okay, tadi kita dah tengok apa, macam mana cara baca Qomariyah dengan cara menjelaskan. Jelaskan apa? Alif Lam. Lam. Okay, menjelaskan Lam. Okay. Tadi itu yang Alif Lam Qomariyah lah. Okay, Syam Syah ni apa key dia? Memasukkan bunyi Lam ke dalam salah satu huruf tersebut. Maksudnya kita akan masukkan. Okay. So kita akan masukkan bunyi Lam. So kalau kita pernah belajar dulu dekat center, apa maksud Qomariyah? Apa maksud Qomariyah? Ada ke nama kawan Qomariyah ke? Bulan apa bulan. Maksud dia? Bulan terang. Yes, bulan purnama lah. Bulan tengah bulan kan? Bukan tengah bulan yang tak ada duit tu. dia bulan, bulan lah. Bulan terang, bulan purnama. Kalau bulan, dia ada banyak dalam bahasa Arab. Syahrul pun bulan juga kan? Syahrul Ramadan kan? Bulan Ramadan kan? So, Qomar ni bulan. Bulan yang dekat dekat langit tu lah. Okay. Bulan yang purnama lah. Hilal pun, hilal bulan sabit eh. Okay. So, itu maksud dia lah. Okay. Orang Arab ni bila dia tengok satu benda tu yang tak ajib, dia bagi gelaran-gelaran dia lah. So, Qomariyah ni bukanlah maksud bulan tu terang nama orang. Kalau nama Qomariyah tu maksud dia bulan terang. Tak, maksudnya cantik. Ada seorang yang cantik. Dia bersinar-sinar. Di kalangan, di waktu malam, kita memang nampak bulan. Okay. Bintang pun tenggelam bila ada bulan. Okay. So, Syamsiah. Apa maksud Syamsiah? Matahari. Matahari. Fungsi matahari adalah memberi cahaya. Betul? Tapi kita nampak tak dia? Kita tak nampak. Okay. Dia ada tapi kita tidak nampak. So, kalau kita tengok dekat sini, apa ni? Para ulama tajwid dulu bila dia letak nama hukum tu, dia memberi maksud yang sangat mendalam. Maksudnya Qomariyah ni bulan terang yang kita boleh nampak. So dekat situ maksud dia menjelaskan bunyi lam tadi itulah. Okey. Syamsiah ini pula matahari. So bila matahari dia ada, maksudnya lam tu ada tapi kita tidak baca. Lam tu ada tapi kita tidak baca. Okey. Kita boleh buat perbandingan ataupun perlambangan dengan matahari tadi. Okey, boleh? Ada nak tanya? Tak ada eh? Okey, kita terus. Okey, so dekat sini nampak? So dekat situ ada contohlah. Tadi huruf yang ni, ni adalah huruf satu lagi lah. Ada 14 huruf juga lah. Okey, so saya baca. At-ta-ra-i-bi. Dapat? At-ta-ra-i-bi. So, persoalan dia di manakah ta? Ta ada di mana? At-ta-ra. Ta ada di sini. At-ta-ra-i-bi. Boleh? At-ta-ra-i-bi. Dapat? Okay. So, saya baca terus at-ta. Kita tak baca bunyi lam dah. Kita terus baca at-ta. Jadi, bunyi lam tu ada dekat mana? Lam tu hilang ke mana? Dia dah masuk ke dalam huruf ta. Asalnya ta tu tak ada tanda sukun. Dia tak ada tanda sabu. Dia macam inilah asal dia. Tapi dia dah masuk ke dalam tu. Ke dalam huruf ta tadi tu lah. Jadi dia adalah baris dekat situ. Huruf ta. At-ta. Baris sukun tu dah masuk ke dalam huruf sebelah. Boleh? Okay. So, kita baca. Yeah, saya baca dulu huruf ta ni. At-ta-ra-i-bi. Boleh? At-ta-ra-i-bi. Sama-sama. Satu, dua, mula. At
At-taro'ibi. Oke, yang kedua huruf shin. Asyirka. Leh, asyirka. Sama-sama. Satu, dua, mula. Asyirka. Oke, yang kedua. Star, ya, lidah kita dekat luar. Star. Oke, as-sawabi. Boleh? As-sawabi. Sama-sama. Satu, dua, mula. As-sawabi. Oke, huruf yang kedua sebelah dia huruf lam. Oke. Al-latifu. Boleh? Al-latifu. Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Al-latifu. Lam dia ada dua. Oke. Yang ketiga, ad-dunya. Boleh? Ad-dunya. Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Ad-dunya. Okey, huruf yang ke sebelah ni huruf nun. An-nuri. Boleh? An-nuri. Sama-sama. Satu, dua, mula. An-nuri. Okey. Ada ke nak tanya? Tak ada, eh? Kalau laju beritahu, eh? Okey, yang keempat ni, baris yang keempat. Az-zahaba. Boleh? Az-zahaba. Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Az-zahaba. Okay. Huruf seterusnya huruf sad. Okey. Terus saya baca dulu. Al-sirata. Boleh? Al-sirata. Sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Al-sirata. Okey. Ada kena tanya setakat ni? Tak ada? Senang je nak kenal beza dia dengan alif lam syamsiah, alif lam qamariah. Huruf lam dia tidak ada tanda sukun. Okey, tapi sebelah dia ada tanda sabdu itulah. Itu je beza dia. Kalau huruf alif lam qamariah, dia ada apa tadi tu? Dia ada tanda sukun lah. Okey, contohlah kan. So lam dia ada tanda mati. Okey, boleh? Ada nak tanya? Tak ada, eh? Terus. Okey, seterusnya di sini. Huruf apa ni? Ra. Ra kan? Ar-Rahmanu. Boleh? Ar-Rahmanu. Sama-sama. Satu, dua, mula. Ar-Rahmanu. Okey, yang kedua sebelah dia. Ad-Dalalati. Boleh? Ad-Dalalati. Sama-sama. Satu, dua, mula. Ad-dalalati. Okey, yang seterusnya huruf. Huruf ni? Zai. Zai ke za? Ya. Itu dua boleh, eh? Okey. Az-zaburi. Az-zaburi. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. Az-zaburi. Okey, huruf yang kedua sebelah dia huruf apa ni? To. Huruf to. Okay, so saya baca dulu. At-tayyibu. Okay, sekali lagi saya baca. At-tayyibu. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. At-tayyibu. Okay. Huruf yang seterusnya, huruf apa ni? Sin. Huruf sin. Okay, saya baca dulu. As-sufaha'u. Boleh? As-sufaha'u. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. As-sufaha'u. Okey, yang terakhir huruf zo. Zo ke zot? Zo. Zo, eh? Tak ada bunyi zot, eh? Dia to, zo. Okey. Macam mana kita nak baca huruf zo ni? Lidah kita akan ke mana? Gigi gerak. Lidah kita akan keluar daripada gigi. Dia sama dengan huruf sa dan za. So kita baca azzulu. Okey, azzulu. Jangan azzu. Kalau ada bunyi lebah, dia seolah-olah huruf zai yang di o kan. Kita nak baca huruf za. Lidah kita akan keluarlah. Azzulumati. Boleh? Azzulumati. Dia tidak akan jadi azzu. Dia tak ada bunyi macam itulah. Dia kena azzulumati. Dapat? Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula.
Al-Zulumati. Oke, okay. Ada tanya? Belum lagi ya? Kalau saya saja bagi tahu ya, ini saya enggak sekadar ulang kaji ya. Sekadar refresh lah. Okey. Tambahan dua dia tak berapa susah lah. Alilang Qamar dengan Alilang Syamsiah dia tak susah. Okey. So nampak dekat sini. Okey. So sebelum kita mula, cuba cari dulu hukum Alif Lam Qamariyah dekat sinilah. Kalau ada buku boleh tengok buku, kalau tak ada boleh tengok kat skrin je. Ada lima ni. Dia yang pasti setiap baris tu ada satu lah. Okey, cuma tak tahu satu ataupun ada dua. Okey, cuba cari Alif Lam Syamsiah sahaja. Cuba cari. Kejap je dalam seminit dua je. Lama-lama. Cik dulu. Okey, boleh? Belum. Okey ke ni? Okey, okey. Jadi bos senyap di soft lah. Okey. Alright, so kita tengok baris yang pertama. Okey, baris yang pertama ada berapa? Ada dua. Satu ke dua? Dua. Maksudnya. Okey, yang pertama apa dia? By nisfullah. Okey. Okey, satu lagi ada ke dekat mana? Wat tara'ib. Wat tara'ib. Dapat ke? Boleh? Boleh. Okey, cari siapa eh? Dapat. Insya-Allah eh. Okey, so seterusnya baris yang kedua. Okey, ada berapa di situ? Satu. Dua. Satu. Sudah. Satu ke dua? Satu. Okey. So dekat mana? Okey. Sawabi. Dia ikutkan yang ini sahaja. Kenapa kalimah Allah ini bukan? So persoalan dia, kenapa dia bukan? Kalimah. Okey. So sebelum tu kita kena faham. Okey, dalam bahasa Arab, Alif Lam ini dia lebih kurang macam kata nama khas lah. So bukan kata nama khas, istilah dia, dia spesifik. Okay, dia spesifik. So maksudnya kalau tak ada Alif Lam ni pun kalimah itu boleh berdiri sendiri. Contoh sawabi. Contohlah sawabi boleh. Dia boleh berdiri sendiri walaupun tidak ada huruf Alif Lam. Tapi kalimah Allah, okay, contoh kita ambil kalimah Allah. So kalau kita buang Alif Lam dekat dia, dia tidak boleh berdiri sendiri. Okey. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Dia kena mesti kena ada Alif Lam tadi juga. Okey. Cuma dia menggunakan lafaz lafaz Alif Lam Syamsiah. Okey, dia menggunakan lafaz Alif Lam Syamsiah. Tapi dia bukan Alif Lam Syamsiah. Okey, boleh? Apa eh? Okey, ada nak tanya ke? Boleh? Syarif okey? Okey. Faham eh? Sikit. Sikit. Boleh. Dia sebenarnya dia buka, dia bacaan dia Alif Lam Syamsiah. Okey, tapi dia bukan Alif Lam Syamsiah lah secara asas dia lah. Sebab dia kalau buang Alif Lam dia tidak boleh dibaca. Itu jelah. Okey. Alright. So tak apa. Kita terus yang ketiga. Okey, yang ketiga ada berapa ni? Satu.
Satu dekat mana? Fit dunia. Di fit dunia. Nampak? Fit dunia. Okey, baris yang keempat. Ada berapa ni? Satu. Ada? Satu ke dua ke tiga? Ada? Satu. Dekat Az-Zahaba. Okey, Az-Zahaba. Okey, kenapa wallazi ni bukan alif lam syamsiah? Walaupun dia ada alif dengan lam, lam dia ada sabdu. Dia sama tadi macam kalimah Allah. Apa maksud dia? Kalau kita buang alif lam, dia tidak boleh berdiri sendiri. Maksudnya kalau lazina, dia tidak ada maksud yang ni lah. Al-lazina ni maksudnya yang ataupun kata hubung lah. So dia alif dengan lam tu package. Dia mesti ada. Tapi lafaz dia adalah lafaz alif lam syamsiah. Okay, boleh ada nak tanya? Dia teknikal je lah So kita akan baca tetap samalah. Wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata. Okay, boleh ada nak tanya? Tak ada Okay, so jawapan dia satu je lah kat sini Az-zahaba. Alright, so yang terakhir, baris yang kelima. Ada ke, ada berapa tu? Satu. Ada? Ada satu. Dekat mana? Ar-Rahman. Okay, boleh? Alright. Satu je lah. So, ada nak tanya? Tak ada, kita baca. Alright, saya baca dulu. Okay, yang pertama tu. Okay. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ibi. Okay, sekali lagi saya baca. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ibi. Ra'ibi. Okay, sekali lagi saya baca. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ibi. Okey, cuba kita baca sama-sama. Satu, dua, mula. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ibi. Okey. So, bila kita baca, dia akan jadi bainis wat-tara'ibi. Okay, bainis sulbi wat-tara. Terus lompat. Okay, terus lompat. Okay. So, ada nak tanya? Belum lagi ? Okay. So, baris yang kedua. Okay, saya baca dulu. Wallahu indahu husnus sawabi. Okay, sekali lagi saya baca. Wallahu indahu husnus sawabi. Okay, sekali lagi saya baca. Wallahu indahu husnus sawabi. Okay, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Wallahu indahu husnus sawabi. Okay. Ada nak tanya? Belum ya? Okey. Seterusnya Rabbana atina fid dunya hasanatan. Okey, sekali saya baca. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Okey, sama-sama kita baca. Satu, dua, mula. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Okey, ada nak tanya? Belum lagi Okey, so kita masuk seterusnya. Okey, so yang ini kita boleh terus cari. Okey, baris yang pertama ni ada berapa? Satu. Dekat mana? Sini Zaburi. Okey, Fizzaburi. Okey, nampak? Okey, baris yang kedua. Ada dekat mana? Ada berapa situ? Satu. Ada? Satu. Dekat mana? As-sufaha'u. As-sufaha'u. Okey, good. Yang ketiga, ada berapa tu? Satu. Ada? Satulah. Asyirka. Asyirka. Kalau kita baca daripada awal, saya baca Ash. Kalau baca dari belakang, inna syirka. Itu beza dia. Right. So, yang terakhir,
Ada berapa kat situ? Barisan terakhir tu ada berapa? Al-Latifu. Okey, ada yang tanya? Tak ada. Okey, boleh. Right. Tak ada. Okey. So, ada ke nak tanya? Tak ada. Alright, so yang terakhir sebelum kita habis, sini kita buat latihan ni je lah. Okay, cuba saya dekat sini. Surah Fatihah ada berapa alif lam, Qomariyah dan ada berapa alif lam, Syamsiah. Simple je. Siapa yang pernah buat, dia ni. Anggaplah tak pernah buat. Kalau tak pernah buat, cari eh. Okay, dalam berapa minit ni? 1-2 je lah aku eh. Pendek je ayat ni eh. 7 ayat je. Okay, cuba cari. Surah Fatihah je ni. Dah ke? Kalau nak type dekat bawah tu pun boleh eh, dekat chat tu eh. Ya, kena guru ya. Dua je eh, alif lam Qomariyah dan alif lam Syamsiah, tak cari yang lain lah. Okay, boleh ke? Kalau dah bagi tahu eh. Okay, tak apa, perlahan-lahan. Alright, so kita mula dengan yang pertama. Okay, so ayat yang pertama ni ada tak? Ada. Ada berapa tu? Ada. Ha? Dua. 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 Apa dia? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Alif lam apa tu? Syamsiah. Syamsiah. Okey. Yang kedua, ayat yang kedua ni ada tak? Ada. Berapa tu? Dua. Dua. Apa dia tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah dan okey. Jumpa eh. Okey, seterusnya baris yang ketiga. Ada berapa tu? Ada dua. Apa dia? Ar-Rahim dan Yaumiddin. Okey, baris yang ketiga ni lah. Okey, alif lam apa tu? Syamsiah. Okey. Baris yang keempat dekat sini. Ada tak? Tak ada. Tak ada eh. Okey, so soalan dia
Okey. Kenapa yang ini bukan? Yang tanda hijau tu. Kenapa dia bukan alif lam? Tak ada lam. Ah, okey. Jawapannya mudahlah. Dia tidak ada lam. Dia hanya ada hamzah wasal. Iya. Okey. Ada nak tanya? Tak ada. Okey, baris seterusnya. Baris yang kelima ada tak? Ada. Ada berapa dah? Al-Muttaqin. Ada dua lah. As-Sirata dan? As-Sirata. Al-Mustaqin. Nampak? Okey. Baris yang kelima, enam. Ada tak? Ada berapa tu? Ada dua. Ha? Baris yang keenam ni? Dua? Satu. Satu kan yang ni kan? Oh, ayat yang ketujuh. Okey. Ada apa? Ghairi dan baris yang terakhir tu ada? Satu. Satu. Okey. So, surah Fatihah ini sangat baik untuk kita ulang kaji alif lam eh. Oh, okey. Kenapa saya kata baik? Sebab kita boleh tengok dekat permulaan ayat. Dekat sini dia bermula dengan alhamdu di permulaan ayat. Kenapa bunyi alhamdu? Sebab dia bermula dengan alif lam. Okey. Berbeza dengan ayat yang pertama, bismillahirrahman. Dia bermula di tengah-tengah. Maksudnya alif lam ada di tengah-tengah. So kita baca bismillahirrahman. Kita tidak baca bismillahirrahman. Dapat? Boleh? Okey, ada nak tanya? Tak ada eh? Okey. Ustaz. Ha? Kenapa yang siratal mustaqim tu kan? Satu alif lam dan satu bukan. Apa? Sana juga. Al-Azhi ni? Bukan. Yang tu. Ya. Kana budua. Bukan yang ayat ayat ni. Yang ni. Okey. Kenapa dia buka alif lam eh? Bukan yang siratal mustaqim tu kan. Dengan siratal lazi kan. Okey. Saya tak faham. Saya confuse. Cari soalan ni. Okey. Sekejap eh. Cari. Tak apa. Okey, start dah. Saya salah. Okey. Apa cerita jap? Tanya je. Okey je. Oh, kenapa ada satu ada alif lam, satu tak ada alif lam? Oh, itu soalan dia. Okey, so saya pernah cerita sebelum ni. Ni setakat saya faham eh, tapi boleh rujuk lagi lah dengan orang yang lebih arif. Dia sebenarnya ni je bukan istilah. Maksudnya ihdinas sirata, maksudnya jalan mustaqim ni dia sangat spesifik. Dia adalah jalan yang sangat khusus. Berbeza dengan sirata ni, dia tak ada alif lam sebab dia jalan yang umum. Lebih kurang macam tu je lah. Sirata dia maksudnya macam sekolah menengah, satu sekolah kan. Okey. Sila pergi ke sekolah terbaik adalah sekolah di sini. Contohlah contohlah kita letak sekolah terbaik adalah sekolah di apa kita ambil contohlah yang ada sabdu tu kena tekan sikit ustaz. Yang tak ada sabdu tu ringannya. Kalau ada sabdu kita baca dia macam ada sabdu tu lah, maksudnya ihdinas, maksudnya bunyikan sort tu lah, ihdinas sirata. Tekan sikit lah. Tekan. Jangan baca ihdinas sirata. Dia tak jadi. Sama juga. Sirata. Ihdinas sirata. Okey. Yang macam ni ringannya lah. Dia baris bawah. Yang nombor dua ni ringannya lah. Siratal lazi. Dia bukan ringan tak ringan. Dia tak ada sort. Dia tak ada sabdu tu lah. Ni sirata. Bunyi dia begitu. Okey boleh. Ada lagi lain nak tanya? Okey, terima kasih Encik Rejab. Okey, lain? Tak ada? Okey, ni yang terakhir. Ada banyak ni. Bukan banyak lah, saya ambil muka surat berapa lah. 601 ni. Okey, cuba cari daripada atas hingga bawah. Alif Lam, Qomariyah dan Alif Lam Samsiah. Cuba cari eh. Ini berapa minit? Kita cuba 3 minit. Jam saya sini 91 minit. Kita cuba 95 minit.
Okay, boleh 3 minit lagi. Ke dah? Okay, 2 minit lagi. Okay, seminit lagi. Tak jumpa tak apa eh. Just orang kata apa, cuba tengok-tengok. Kalau tak dapat tu, maksudnya ada lagi lah tu yang kata apa. Tak berapa nak clear lagi lah. Tapi tak ada masalah. Kita cuba sama-sama. Okay, dah boleh? Okay ke ni? Dah. Okay. Risau pula eh. Okay. Alright, so kita pergi surah yang pertama. Surah apa ni? Al-Asr. Okay. So, baris baris yang pertama. Okay, baris yang pertama ni. Ada tak? Satu, dua. Dua. Ada berapa situ? Tiga. Ada? Dua. Ada? Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama apa dia? Al-Asr. Ah, ini lah. Wal-Asr. Okey. Yang kedua, adakah dekat mana? Al-Insan. Ah, Al-Insan. Ada lagi tak? Insan. Ada lagi tak? Al-Ladhi. Alright. So, Al-Ladhi ni? Al-Ladhi. Al-lazina ni dia sama macam saya sebut ni, al-lazi. Dia sama je. Okey. Maksudnya kalau kita buang alif lam, dia tidak ada maksud. Okey. Dia akan jadi al, dia akan jadi inilah. Dia jadi apa ni? Lazina je. Okey, lazina. So lazina ni dia tidak ada maksud. Dia ni kita bagi kata hubung eh. Contoh dia sebenarnya daripada kalimah ni je. Al-lazi. Okay. Al-lazani. Okay. Okay. Al-lazina. Ini untuk seorang. Ini untuk dua. Ini untuk tiga dan lebih lah. Okay. Itu maksudnya macam kita dalam belajar bahasa Inggeris kan. Single, plural. Kalau bahasa Melayu kata apa eh? Saya ingat kata ganda je. Lawan dia apa eh? Kata seorang ke? Macam pelik tak mudah. Okay. Alright. So, al-lazi ni adalah kalimah kata hubung. Dia bukan alih dalam syamsiah lah. Okay, boleh? Alright. So, kata umum. Dia menggunakan lafaz je. Tapi dia bukan alih dalam syamsiah. Dapat? Okay. Ada lagi lain nak tanya? Tak ada? Okay, cik ada siapa?
InsyaAllah. Eh? Okay. Kita jawab. Okay. Eh? Alright. Okay. So, waris yang kedua. Ada tak? Satu, dua, tiga. Ada berapa? Tiga. Oh, tiga. Satu ke tiga? Oh, sudah. Tiga, tiga. Okay. Yang pertama dekat mana? Allah lihat. Ada kita? Bil haq ni. Bil haq. So ada alif tu eh. Kita tidak baca bil haq. Kita baca bil haq. Satu lagi dekat sinilah. Bil sab. Dapat? Boleh eh? Okay. So ada nak tanya? So lima kat situ ya, jumpa ya. Okey, dapat ke insyaAllah. Eh. Okey, kita terus. Yang kedua, surah Al-Humazah. Yang pertama ni ada tak? Satu ya. Nah, dekat mana? Al-Ladhi. Tak ada. Ah, bukan. Al-Ladhi bukan. Al-Ladhi bukan. Bukan, dia sama dengan Al-Ladhina ni. Oh, Al-Ladhi. Ini untuk tiga orang, Al-Ladhi ni untuk seorang. Okay, okay. Okay, okay. Tapi tak ada masalah lah. Lafaz dia betul. Lafaz jangan betul. Baca jangan baca illazi pula. Dia al-lazi. Okay. So, soalan yang lain. Kenapa lumaza dengan likul li ni bukan alif lam? Kan dia orang sabdu? Sebab dia tidak ada alif. Alif dia orang tidak ada. Boleh? Okay. So, baris yang kedua ada tak? Satu. Satu. Dekat mana? Fil hutamah. Fil hutamah. Baris yang ketiga ada tak? Satu. Ada dua. Dua. Ada apa dia? Dua. Apa dia? Mal hutamah dengan? Hutamah. Allati. Okay. Ada. Bukan. Bukan. Allati yang mana? Bukan. Kan, dia yang ini al-mufadah al-mufadah ya lupa. Okey, kenapa al-lati bukan dia sama dengan al-lazi tadi tapi al-lazi ni untuk lelaki, al-lati ni untuk perempuan. Bahasa Arab ni dia sangat spesifik. Dia ada seorang, dia ada untuk dua orang dan ada tiga dan lebih. Okay, sama juga macam kita kalau kita belajar keluarga kan. Kalau kita semua pakcik, semua makcik. Tapi bahasa Arab dia agak spesifik. Dia ada nama gelaran untuk pakcik sebelah ayah dan pakcik sebelah ibu. Dia ada gelaran yang berbeza lah. Okay. So, bahasa Arab ni dia sangat ni lah. Dia sangat lipit. Okay. Alright, so terus. Baris sebutan yang dia sama juga kan? Ha? Sebutan dia sama lah. Walaupun... Sama, al-lati. Betul, sama. Lafaz dia sama. Lafaz sama. Kalau buang kalau buang alif lam dia tak ada bunyi. Dia lati tu jadi eh. Oh. Okey, baris yang seterusnya ada tak? Satu. Ada? Satu. Apa dia? Afidah. Lal afidah. Okey. Jumpa eh. Alright. So seterusnya baris yang yang surah bawah ni ada berapa tu? Ada tak baris yang pertama? Itu mula baris yang pertama ada tak? Satu. Apa dia? Al-fil. Bi-ashabil fil. Okay. Baris yang kedua ada tak? Tak ada. Baris terakhir? Tak ada. Okay. So dapat? Dapat insyaAllah. InsyaAllah. So sebenarnya ada lagi lah kat sini kan kalau kita ambil kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Boleh jumpa? Jumpa. Bismillah tu kira jugalah. Okay. So ada banyak lah. Alright. So ada apa-apa kena nak tanya untuk hari ni? Ada kena nak tanya untuk yang ini? Boleh clear Alif Lam Qomadah dan Syamsiah tu? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah eh. Lupa. Tak boleh nak kata apa. Maksudnya dia ni lah. Tapi yang penting faham. Okay. Tak ada apa dah. Okay. So, adakah kena nak tanya apa-apa tentang tadi? Alif Lam? Tak ada eh?
Okay, so sebelum kita habis, saya nak bertanya dulu pada ni, Cik Arif dengan Puan Nadia. Sakat ni okey ke untuk kelas yang Puan apa? Cik Yanti, Cik Razak dengan Cik Rejab saya tak ada masalah lah. Okay, kita akan jumpa lagi esok. Puan Nadia dengan Cik Arif, sebab sakat ni untuk kelas kelas tajwid ni, yang slide saya bagi tu boleh faham ke? Cik Arif, okay? Faham ke? Boleh faham. Okay, macam ni, sebab untuk kelas kita, kalau dekat center, wallahualam bila kita boleh mula, hari ni pun dah 11K, so saya tak nampak tanda-tanda penurunan ataupun tanda-tanda tempoh bertenang. Okay, so saya ada rasa kerisauan mungkin sampai bulan 9, mungkin sampai hujung tahun, wallahualam, kita tak tahu, harap-harap ni tak ada masalah. Okay, dan target saya untuk kelas kita ni, tapi itulah, saya nak tahu jugalah berapa ramai yang join, mungkin nanti untuk Cik Arif dengan Puan Nadia mungkin kita akan express. Maksud saya, saya rasa seorang lagi Puan Vedasya. So maksudnya siapa yang on kelas kita yang online ni, so nanti bila buka kelas di center boleh terus masuk kelas tajwid, kelas talaki, ataupun mungkin ulang balik tajwid lah. Okay, so tu tak ada masalah lah, just untuk perbincangan lah. Mungkin sebab kalau dua orang je ataupun tiga orang, kita boleh bincang lah untuk penyusunan kelas yang lebih apa panggil lah, lebih selesa lah untuk kita bertiga. Encik Razak, Encik dengan Cik Rejab dengan apa ni, Encik Yanti, jangan rasa ni ni sebab dua orang dua tak beri kelas. Kita dah jauh, cuma ulang kaji je. Okay, risau apa ni, saya ada kerisauan takut ramai yang tak join tu lain kepahaman. Kalau join sikit-sikit pun insyaAllah boleh faham. Tapi kalau tak join langsung, saya ada kerisauan tak boleh follow kelas lah. Dan memang dia yang tak join tu akan masuk kelas yang baru lah. Tajwid insyaAllah lah kalau ada. Tapi rasa setakat ni ada. Okay, boleh? Adakah nak tanya apa-apa? Cik Arif, okay? Okay. Okay. Puan Nadia, okay? InsyaAllah. Alright. Okay, so saya buka kalau ada apa-apa nak tanya. Tak ada? Okay, satu je. InsyaAllah minggu depan kita cuti Raya Haji, walaupun tak boleh pergi raya. Okay, walaupun tak boleh buat apa-apa, tapi cuti. InsyaAllah kita jumpa balik 28. Kita akan jumpa selepas Raya Haji lah. Okay, insyaAllah. So nanti kita akan terus masuk kepada hukum nun sukun. Boleh? Okay, so tak ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila siratil mustaqim. Barakatil Qur'anil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhumma nasina wa 'allimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu anna allazi wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa dan amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Tunjukkan dan bimbinglah kami kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus dengan berkat Al-Quran. Ya Allah, kasihanilah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah lupa dari Al-Quran. Ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Gunakanlah kami keupayaan untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah untuk kami, wahai Tuhan sekalian alam. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi selepas Raya Haji. Okay, so selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Haji. InsyaAllah kita berjumpa lagi kelas pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.